Allah, ada lintasan. Oh. Okay, cun. Assalamualaikum. Sekarang dah pukul 6.46 dekat sini. Dah malam. Dia macam waktu dia sama dengan Thailand. Lupa. Aku sekarang kat Sabah. Ni dekat bahagian waterfront kat KK. So sebenarnya kita orang dah touch down sini dalam 2 lebih. So muka. Dah lah aku nak makan. Nak lapar. Oh, lihatlah kakak sulungku. Dan suaminya yang kena aku dah gemuk. Kita dari dulu ke? Kita tak payah. Mana seram tadi makan? Salah. Panas, panas. 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 Apa dah kami? Kita kena malu kan? Wow. Ambyul. Ambyul. Udang ni. Ni udang. Udang apa? Udang butter. Ikan masin. Ikan masin. Udang salted egg. Yang ni ketam masak apa? Masalah. Ni tepung. Masak sotong. Masak sotong. Okey. Dia start semua terbalik. Kalau kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Lihatlah keindahan alam. Okey dah, fokus kat saya balik. Ni ketam ni rasa macam kari-kari eh? Udang dia dah tak rasa sedap. Siap ke yang udang tu? Udang tu. Udang tu. Udang tu. Udang tu sebab dia duduk lama sangat dalam laut kan? Tak ada orang kutip dia. Ya. Yelah kan, dah tua-tua mana sedap dah kan? Macam kita lah orang tua. Dah tak. Dulu muda-muda pun orang tak nak ambil. Agak-agak lawa tak muda. Lawa kan. Ada warna. Kena buka kulit gigit pada ni. Yang salted egg tu ada cili. Bila tergigit cili tu, padu. Campurlah dengan kuah ketam. Telur dia. Kita makan pinggan lah. Tengok cuminan makan macam mana? Ni ketam ni, cuminan makan macam mana? Cuminan tu apa? Siam ke? Siam. Tapi dia makan mentah-mentah. Dia makan macam video gitu. Oh, yang handsome. Takut bibir bengkak lagi ya. Kenapa bibir bengkak? Tak boleh kena shell udang dengan ketam. Dulu ketam je. Sekarang udang pun sama. Boleh lagi. Goyang-goyangkan. Apa rasa dia tak rasa apa ni? Macam nak patah kan ni? Bila tinggal kan? Macam tu lah. Apa dia tak tahu? Tak tahu? Dia yang ni. Ni dia patah sendi kan? Kerak. Masa tadi. Patah sendi? Tidur boleh tak? Tajamnya. Berlubang jari. Tak boleh. Nah, ni dah pecah tadi. Balik.
ambil yang panjang. Oh, ambil panjang? Ambil panjang tekan yang gini. Wait, lucu dengan ni ada besar. Tak boleh lah. Ni apa tu dia punya ni? Alah, tak boleh. Apa? Cuba, cuba. Kita redor je. Bawah sikit. Pegang, pegangan daging sini. Haa. Tunggu yang ni. Di sini ni. Haa, dia dah mendekat. Redor. Wow. Wow. Delicious. Wow. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Oh, kacang dia sedap. Manis, eh? Ah, ni. Manis. Haa, ah, lewat cina selatan punya ketam eh, lain macam eh. Lewat murid. Lewat murid. Tengok selang ni pun sekejap. So, kita cicah dengan salted egg. Nah, macam ni gorila. Enak juga. Dua buah hati ya. Kosong ah? Mana yang tu? Yes. Okay, nak habiskan. So, kita jumpa di next station. Nak udang. Tadi kita ambil udang mana? Yang ni. Ah, kita ambil ni udang ni. Udang ni 3, ketam tu 2 dengan sotong besar tu 2. So, kita nak makan kat sini. Jom, kira gimana? Berapa ingat tadi? 141 untuk semua tu dengan nasi 3 dengan air 5 ais 3. Lepas tu dengan air mineral tadi sebut tak air mineral? Ha. Ah, mineral tadi 2 eh? Oh, 1. So totalnya 141. Okeylah, murah. Tu tak hari tu makan steak dekat Shalam, taklah steak macam tu sangat, makan 3 orang 250 lebih. Ha. Itu ini lagi banyak berbalik. Tapi tak. Siap balik. Good. Berbalik. Ya. Yeah. Oh, siap berbalik lagi. Sotong dia banyak gila lebih sebab sotong dia sotong besar. Besarlah sotong dia. Oh, bukan itu. Lama tiara tu. Ya, aku nak makan macam mana? Ini yang kelapa. Kerang. Apa kelapa siput? Besar. Ya Allah. Kepala dia jelah besar. Tengok yang besar. Ting. Ini ikan ni makan plastik biru ke apa? Aku sebenarnya tak boleh makan udang dengan ketam yang kurang fresh. Aku rasa dia dah bercampur dengan yang tak berapa fresh kot tadi. Rasanya lah kot. Sebab bibir aku mula bengkak. Aku bahan masakan. Tak bahan masakan tak. Dia selalunya sebab kulit udang dengan ketam. Aku nak tanya. So je tengok bibir aku dah macam tebal sikit. Punya jauh aku datang tu seremban dekat sini. Seremban? Mana? Dah. Tu sampai Sabah. Jom nak tengok bibirku yang seksi yang. Nampak tak tebal? Tak nampak ke? Tak nampak? Tu. Dia tak boleh kepit. Oh boleh dah. Sikitlah. Eh tebal tu bibir atas. Cantik ke macam ni? Tak payah buat botox dah. Makan. Tak payah. Makan je udang dengan ketam punya kulit tu bagi kena bibir. Kalau nak tebal lagi, tak payah masak. Kunyah kat situ terus. Capai kunyah. Bagi-bagi kena kulit je sini kan dengan bibir kan. Jadi botox. Eh tebal sangatlah bibir aku. Tapi okeylah seksi. I like it. Tapi aku terseksa ni, bengkak. Hai! Selamat. Sekarang pukul 1:30 bukan pagi. Dah tengah hari. Aku dah siap. Aku nak cakap sekejap. Aku lapar. Aku buat video call dengan tunang aku. Lepas tu dia cakap aku pakai macam Maybank. Dia tak kasi aku masuk Maybank sebab aku macam Maybank. Sayang, kenapa saya cakap macam Maybank? Terus rasa macam tak yakin nak keluar pakai macam ni. Takut kena ejek. Belum lagi jumpa. Takpelah. Jomlah kita teruskan kehidupan. Ah, sudahlah. Tiba-tiba pula lawa. Tipu. Tadi kata jangan masuk main bank. Oh, duit habis macam mana? Masuk CIMB.
Tadi sebenarnya dah pilih tudung warna coklat. Macam mana ni? Tadi sebenarnya dah tudung dah pilih warna coklat. Lepas tu tukar sebab nampak ada tudung warna kuning. Macam oh tak apalah pakai warna kuning lah. Sebab sama dengan jam. Lepas tu sama dengan handphone. So sebab tu pakai kuning nampak tak? Kuning. Cat pun warna kuning. Ini bukan warna kuning. Warna hijau lumut juga aku entah. Okay dah. Bye bye. Sekarang dah pukul 5.39 dan sekarang kita orang dekat restoran Siti Aminah, tak Siti Selera. Sebab kita orang nak makan sup ikan, kakak aku dia teringin nak makan sup ikan. So kesian kelapa tu kena kurung. Itulah salah hari. Makan kedudukan di sana, bawah tempat. Lah dia je pun sup-sup. Sup-sup. Oh, sup ikan tomato. Special sini lah. Ya. Yeah. Okay, sup ikan nasi ni. Alright. So kita orang ada ni sup ikan. Aku ada yang ni sup ikan dengan nasi yang kecil je. Dia ada dua. Satu ikan goreng, satu lagi apa? Ikan steam. So aku pilih ikan goreng. Sekarang semua pilih ikan goreng. Ni harganya. Nanti tengoklah. Sedap. Semasa macam memasakkan. Oh, ni ikannya. Dan dia ada bagi cili, tak payah minta, dia dah bagi, bagus. Dan kita orang ada telur. Rasa macam mana? Macam kuah siam sikit. Ya, yeah. Tu yang best tu. Tak menyesal yang ambil besar. Dia ni besar, ni kecil. Nampak dia punya, nampak dia punya besar dia. Hai, rasa sikit betul tu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Lah dia punya mihun besar tu tebal mihun ni. Dia punya mihun dengan mihun goreng. Yang mihun goreng dia sama. So dia sedap. Masam-masam. Macam makan dengan ikan je. Macam sup siam eh. Dia makan dengan ikan je. Lagi tak kena lima. Itu dia sedap lah. Okay. Ikan dia memang kita kunyah-kunyah dia tak boleh habis eh. Tak habis dia ada je dah dekat. 10 kali buat nasi pun dia ada. Cuinga. Dia cuinga sikit. Cili. Okay, sedap nyaman eh. Nyaman nak makan sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nyaman ni? Nyaman. Orang yang dia ni juga. Baru jari belum tengok gaya tangan tak keluar. Kena betul lah. Ui, kenyang lah. Nak kena bagi-bagi. Rasa ngandung lah. Ariana. Ariana. Bin apa? Abdullah kan? Sebab tak ada suami? Sini Mariam. Penat dah. Habiskan dah. Kesian eh. Kesian. Apalah nasib tuan rumah ni. Duduk rumah macam ni. Lah. Baju pakai cardboard je.